Sukran Arabia Samuel dan Andrian Rusdianto, dua pemain sepak bola muda yang sedang menimba ilmu di Leganés Spanyol, kembali ke tanah air. Kepulangan mereka memenuhi panggilan Persebaya Surabaya guna tampil di Liga 1 U16 musim ini. Keduanya mengaku bangga atas panggilan tersebut. Persebaya merupakan klub impian sejak kecil. Sementara, bakal berbajul ijo hanya dibatasi hingga Agustus mendatang. Setelah itu, wajib kembali ke Spanyol. Kita kan pertama latihan ke Leganés dulu. Nah, terus ada panggilan katanya untuk bermain di Liga 1 Elite Pro kan. Nah, insya Allah saya dan Andrian bermain untuk Persebaya. Halo, saya mungkin senang sama Persebaya karena saya membela kebanggaan kota saya sendiri. Chairman Sekolah Sepak Bola Anak Indonesia atau SBAI, Dani Septian Iskandar yang mendampingi Sukran dan Andrian mengatakan sejauh ini keduanya menunjukkan performa baik, meski ada anjuran perubahan posisi bermain. Dan kepulangan ini sekedar memenuhi panggilan untuk menguji kemampuan di salah satu klub besar tanah air. Komitmen kita terhadap pemerintah dan federasi, kalau memang ada kegiatan, anak-anak ini juga harus ikut serta, karena satu sisi secara mental anak-anak ini juga pengen ngikutin nuansa pergulatan sepak bola di dalam negeri.